Hasil sementara, semifinal, Korea Masters 2024, hari Sabtu, 9 November. Di semifinal tunggal putri, Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chiu Pingqian, dengan skor 21-13 dan 21-13 dalam durasi 36 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemenang antara Tomoka Miyazaki atau Han Qianqi. Di semifinal ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya berhasil mengalahkan pasangan Korea, Ko Sung Hyun, Om Hye Won, dengan skor 21-18 dan 21-7 dalam durasi 36 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya akan melawan ganda campuran Cina antara Cheng Xing, Shang Qi atau Kuo Xinhua, Chen Fanghui. Di pertandingan selanjutnya, tunggal putra Thailand, Kunlavut Vittitsarn akan melawan tunggal putra India, Kiran George. Rekor pertemuan 2-1 untuk keunggulan Kunlavut Vittitsarn. Di pertemuan terakhir mereka, Kunlavut Vittitsarn berhasil menang dengan skor 21-14 dan 21-6. Dan berikut adalah jadwal semifinal Korea Masters 2024 selengkapnya. Sementara itu, di lapangan 2, tengah berlangsung pertandingan semifinal ganda campuran yang mempertemukan dua wakil Cina, Cheng Xing, Shang Qi, dengan Kuo Xinhua, Chen Fanghui, dan Kim Hye Jong, Kong Hye Yong, akan melawan sesama ganda putri Korea, Kim Bo Ryong, Kim So Yong.